Acara yang diselenggarakan oleh Center for Election and Political Parties Visi Bumi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika peran media dalam sistem politik demokrasi pada era demokrasi. Teman-teman, bahwa mereka kembali dari Purus dan Forum ya, jika ini forum pimpinan redaksi dari media Indonesia, Pak Nurja Manukar, kawan-kawan hadir di sini untuk mengikuti suatu acara yang menurut kami sangat penting untuk kehidupan demokrasi di Indonesia, negara yang kita cintai. Untuk mengatakan tadi sama yang Bapak rekan, suatu proses demokrasi yang dari waktu ke waktu kualitasnya makin meningkat. Jika kita bicara tentang media, karena kita tahu bahwa kursi itu belum tentu dengan popularitas di media, tapi fungsi kita di daerah yang punya KTP hak pilih titik kerja itu seperti apa saya. Tapi memang berbeda dengan kami tadi, pengguna media lokal itu memang sangat intensif. Radio lokal, TV lokal, koran lokal untuk memenangkan pemilu legislatif. Apalagi sekarang per kabupaten, per kota bagian itu sudah punya media masing-masing. Dan orang-orang Indonesia itu memang sudah cenderung localized. Saya kemarin ke Cirebon, saya baca radar Cirebon, kita dapat semuanya. Lokal Cirebon kita dapat, kawasan Pantura kita dapat, nasional kita dapat. Tidak kita dapatkan di nasional. Dan harganya pun harga lokal. Ya di situ salah satu mantan bos saya sudah berkampanye karena konvensi. Jadi memang penggunaan lokal media itu sangat kental sekali. Dalam kali, kayaknya kita di 90% menyorong media, padahal judulnya itu parlemen. Nah, nanti saya juga ada pertanyaan nih. Dan kita sengaja emang nggak sadar teman-teman terpaksa. Pasti kita untuk membela diri, ya. Memang media di Indonesia ini ibarat petaka. Bisa bikin naga jadi kaki, mesti jadi naga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ramono. Banyak pak naga-naga yang dijadikan kaki, kaki-kaki di kosmetik menjadi naga. Ada dua peranan untuk media yang perlu sekali kita satu, apakah dia sebagai note taker of the powerful, are they accurate? In other words, apa yang terjadi, dia katakan apa, apakah Pak Pramono dikutip dengan akurat, dan apakah yang disiarkan memang intinya dari apa yang dia katakan. Itu salah satu fungsi dari media. Tell us, seperti Ibu Kusmo bilang, what they did. Tapi ada fungsi lain. Tell us what they are not telling us. Yaitu investigative journalism yang hampir nol di sini. Atau kalau ada investigative journalism di sini, Metro TV serang kepada ANTV dan TV One, ya kan? Jadi the case which is most obvious, pada malam yang sama Metro TV is attacking Lapindo case, and at the same time TV One and ANTV are defending the Lapindo case. Ini bukan investigative journalism yang sehat sebenarnya. Padahal itu menarik untuk melihat sebagai political theater. Terus terang demokrasi kita sangat mahal. Saya sebagai orang yang terjun di politik dengan latar belakang aktivis dan sebagainya, saya mempunyai kekhawatiran yang sangat terhadap demokrasi kita. Sekarang ini untuk menjadi wali kota dengan 3 kecamatan itu pasti di atas 10 M. Ngomong kosong itu mahal. Untuk menjadi anggota legislatif, biayanya sama, sehingga harus ada pemikiran bersama di kalangan media, kalangan scholar, di akademisi untuk membuat, menurunkan biaya politik ini. Salah satu usulan saya sekarang adalah ke depan, di tahun 2019 tidak boleh lagi proporsional terbuka murni seperti sekarang ini, harus proporsional gabungan supaya partai mempunyai kewenangan juga untuk meletakkan orang-orang yang mengurus partai. Kita akan lebih bertanggung jawab, bukan sekedar kita bicara tentang suksesnya pemilu, bukan sekedar bicara tentang pemilu lancar dan sebagainya, tapi kita dapat juga memikirkan bagaimana bentuk
mengingatkan kita pada 2045. Itu saja saya akan menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak dan kehadirannya, sumbangsarannya diskusi ini. Mbak Putut mau memberikan satu dua kata atau sudah langsung? I'm Jeffrey Winters from Northwestern University. Saya senang sekali bisa berpartisipasi dalam program ini di UI, dan saya rasa dialognya dan debatnya sangat-sangat ramai dan sehat. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Saya sering mengatakan begini Pak, mungkin tiap hari kita menghasilkan sarjana, tapi kita langka kaum terpelajar, kaum intelektual. Forum seperti ini merupakan forum yang sangat penting membangun karakter intelektual itu. Jadi mempunyai sifat pendidikan yang luar biasa. Saya berharap yang begini dapat terus kita lakukan. Jangan berpikir hasilnya, karena barangkali hasilnya bagi individu, barangkali 10 tahun, 15 tahun yang akan datang baru nampak. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, ya yang pertama, Universitas Indonesia pada hari ini memulai sebuah tradisi yang bagus untuk membangun demokrasi, dan mudah-mudahan ini juga bisa menular pada perguruan tinggi yang lain, karena demokrasi yang sehat itu harus dikawal, disokong oleh sebuah perguruan tinggi ataupun juga para pemikir akademisi yang katakanlah mempunyai kepedulian terhadap jalannya demokrasi yang lebih baik. Tentunya sekali lagi atas nama pimpinan parlemen, terima kasih buat UI.